upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Selasa 2 Mei 2023 segera dimulai. Persiapan pasukan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Siap, laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Ke. 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 Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Siap. Lanjutkan. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada bendera merah putih, hormat. Ke. Salam kebangsaan,
Menghentikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Adalah kita menghentikan cipta seraya menghentikan kepala untuk mengenai jasa-jasa pahlawan-pahlawan pendidikan yang sudah banyak berjasa pada negara Indonesia tercinta ini. Menghentikan cipta mulai. Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan.
Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat dan tausa mengantarkan rakyat Indonesia tanpa pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang berhubung dengan bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka di sejumlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu pimpinan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, selama 3 tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sekitar kita, di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur diajar Dewata, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan.
Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru dulu diikat dengan peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka. Sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melalang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program kampus merdeka. Dari sisi pendanaan, pencairan langsung dana operasional sekolah, BOS, dan bantuan operasional pendidikan, BOP, di sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana dan pendanaan untuk mendanai riset juga melahirkan begitu banyak inovasi bermula dari kolaborasi. Selain itu, mekanisme dana Indonesiana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan. Saudara-saudariku, mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak. Karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara adalah kapten kapal dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan. Perjuangan mesti kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita. Oleh karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi belajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 2 Mei 2023. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyambut doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji untuk-Mu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, kami berdoa kepada Tuhan Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala
Tuhan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023. Untuk itu ya Allah, jadikan acara peringatan Hari Nas ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat dan kegiatan yang jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Wahai Allah yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wahai Allah yang memuliakan Nabi Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu. Wahai Allah yang meninggikan derajat kaum beriman dan pewaris ilmu. Anugerahi kami sedikit dari banyaknya ilmu pengetahuanmu, yakni ilmu yang bermanfaat, agar tak sesat langkah kami menuju ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini sebagai momentum terbaik untuk serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Mudahkanlah cita-cita kami untuk mempersiapkan putra-putri kami menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, lapangkanlah hati kami agar selalu dalam naungan rahmat-Mu, dan bantulah kami agar selalu berada dalam petunjuk-Mu. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waktu yang ada benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Acara bendera selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, berbau! Go! 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 Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.